Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sutarno Construction. Hari ini akan membuat tutorial cara memasang bata yang lurus dan rapi ya. Nanti cara-caranya saya dijelaskan. Ini yang dulunya ini pasangan separuh-separuh yang tepinya, dan sekarang akan disambung kembali yang bagian tengah-tengah ini. Ini tepat caranya. Caranya dilak, dilak satu-satu. Nah, setiap bota dilak satu-satu. Nah, kayak gini. Jadi ini maksnya ini ya 14 cm. Karena batunya ini, botolnya ini 12, jadi ada semen pasirnya ini 2 cm, jadi 14. Ini lebarnya batanya ini, dan panjangnya 25, dan ketebalannya ini 8 cm ya, 8 cm. Jadi ini besar, ini tepat, ini batu, batu asli, ini batu gumbung. Caranya makingnya seperti ini, dimaking satu-satu tiap satu bata. Ini caranya di kampung biar lurus. Setelah dimaking seperti ini, proses pemasangannya mudah dan cepat karena sudah dimaking satu-satu. Oke, cepat. Nah, begini sobat cara pemasangannya. Ditarik benang satu-satu ya, setiap batu ini ditarik benang satu-satu, jadi lurus hasilnya. Nah, seperti ini. Ini karena batanya ini lebar besar, jadi satu-satu narik benangnya. Kalau bata merah itu, bata kecil-kecil itu nggak usah satu-satu, karena kalau satu-satu lambat. Nah, ini botolnya besar, jadi tarik benang satu-satu nggak apa-apa, tapi hasilnya memang sangat lurus kalau botol satu-satu, kalau ditarik benang satu-satu hasilnya sangat lurus. Sekali cepat pemasangannya kalau ditarik benang satu-satu seperti ini. Pemasangannya sangat gampang, lurus. Sekarang dicek. Nah, ini sobat, hasilnya sangat lurus karena dibenangi satu-satu. Nanti plasternya gampang, irit semen, irit tenaga kalau lurus. Kalau dibenangi satu-satu memang hasilnya sangat lurus. Nah, sangat lurus sekali hasilnya. Pakai benangi, benangi satu-satu. Setiap satu benang, setiap satu batu kasih benang, jadi hasilnya sangat lurus. Melasternya pun gampang. Nah, sekarang pemasangannya batu dapat sekitar 1,5 meter, jadi waktunya pengecoran.
nanti dicor. Nah, setiap ketinggian 1,5 meter dicor dulu sobat. Cor kayak gini nggak bisa tinggi-tinggi, karena kalau tinggi-tinggi takutnya jatuh. Nah, bekelnya dibuat spiral ya sobat, misalnya ini. Oke sobat, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat, semoga gampang ditiru, dan semoga kalian sehat selalu. Amin. Sampai jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.